Hi, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. Oke, masih semangat lagi. Kita masih di bab adjective, ya. Kita hari ini ada limiting adjective, yaitu adjective yang difungsikan untuk menjelaskan noun dengan membatasinya. Nah, sekarang bagian limiting adjective yang kelima atau terakhir, yaitu tentang numeral. Numeral ya. Numeral itu artinya bilangan. Ada udah belajar matematika kan di sekolah, entah SD, SMP, SMA ya. Numeral atau bilangan. Numeral atau bilangan itu dalam bahasa Inggris ada dua, ada ordinal number sama cardinal number. Ya. Yang pertama ada ordinal number, itu maknanya bilangan bertingkat. Seperti yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bertingkat ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Pak ada first, pertama, second, kedua, third, kalau ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, sixth, keenam dan seterusnya, seventh. Tinggal nambah TH-TH kebanyakan ya. Itu untuk cardinal number atau bilangan bertingkat. Misalnya nih, kalau dalam bahasa Indonesianya, hari pertamaku, my first day, meeting, misalnya hari pertamaku menemui pacarku, my first day meeting my boy atau my girl, my first day meeting my boy atau my girl, hari pertamaku menjumpai atau menemui pacarku ya. Contohnya kalau yang ditulis di sini, the first runner up is Hendra ya. Pemenang kedua atau first runner up atau juara dua adalah Hendra. Misalnya ada pengumuman tuh lomba, terus pengumuman the winner is, yang menang adalah yang pertama ya. The first runner-up, pemenang kedua adalah Hendra. Nah, first ini diposisikan sebagai adjektif, ya. Runner-up, noun, menjelaskan noun, itu ya. Intinya gitu aja. Kita bahas adjektif, mesti ada noun-nya yang dijelaskan. Terus, cardinal number yang kedua, maknanya adalah bilangan penjumlahan. Nah, tahu kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai sejuta. Oke, kalau dalam bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 and 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya ya. Nah, tahu kan? Penjumlahan bisa 1 tambah 1, 1 kali sini, bagi ini ya. Ada 1, contohnya di sini, my two cars are in the garage. My two cars are in the garage. Dua mobilku ada di bagasi. Nah, di sini ada two sama car. Karena ini tuh kan lebih dari satu ya, jadi nanti bendanya jamak. Tuh ini sebagai adjektif lagi atau kata sifat, masuknya adalah tu. Oke, cardinal number CN, saya singkat. Ini car sebagai noun jamak. Jadi adjektif tuh menjelaskan cars, noun phrase. Ya, gitu aja pelajarannya ya. Numeral atau bilangan dari limiting adjective. Jadi kalau buat kalimat nanti sesuai urutan, yang ordinal number dulu baru cardinal number. Misalnya dua bukunya Hendra yang pertama. Dua bukunya Hendra yang
pertama. Nah, kita cari noun-nya dulu. Noun-nya itu kata bendanya adalah buku. Nah, ini mesti letaknya di akhir. Hendra dulu, kan kepemilikan. Miliknya Hendra. Bahasa Inggrisnya gini. Hendra, koma atas, S. Kepemilikan ya. Dua bukunya Hendra. Pertama itu yang pertama dulu, baru dua. Pertama itu adalah first. Hendra, first. Dua, bahasa Inggrisnya adalah to. Buku adalah buku, bukunya Hendra, dua bukunya Hendra yang pertama, Hendra's first to book. Jadi ordinal number dulu, baru cardinal number, terus nonya di akhir. Nah, Hendra's first to book. Ya gitu aja untuk pengetahuan sekedar. Akhirnya selesai limiting adjective. Oke, semoga paham dan bermanfaat. If you like my videos, you can give me thumbs up. If you are, I'm sorry, nggak pakai like. If you are, if you can get enough of my videos, you can give me thumbs up. Share to your friend. Write your comments below. And don't forget to subscribe.